The name Steinway & Sons stands for tradition, innovation, and perfection. And these are only some of the features that make the brand so successful. This also explains why, for many, the name Steinway is still synonymous with grand pianos, and why Steinway pianos are the dream of everyone who's passionate about piano music. A tour of the Steinway factory reveals how much attention to detail, passion, and experience goes into every single instrument. Everything starts with the best wood. Naturally grown woods like maple, spruce, pine, babinga, beech, and white wood are painstakingly selected by Steinway experts and then stored for up to 2 years. Continual air circulation reduces the moisture in the woods, allowing them to season naturally. Only after this careful drying process can the production of these fine instruments begin. The Steinway integral case, the so-called rim, is made of up to 20 layers of hard rock maple and mahogany, which are glued together in a single step. In a specially developed rim bending press, the rim acquires its characteristic shape. Afterwards, it has a rest period of around 100 days, which ensures it maintains this shape for an unlimited time. The rim functions as a sound body, and because it's under tension, it has a greater ability to transfer sound. The result is an optimal sound experience in tone and volume. The philosophy of Steinway's founder, Henry E. Steinway, was to build the best piano possible. Today, a large proportion of the work that goes into the instrument is still done by hand. That's why machines have found their way into very few areas of the factory, because they're only used where they work more precisely than humans. For example, in parts production, CNC machines achieve a precision of 1/10 of a millimeter and therefore improve quality and provide greater precision and longevity. The soundboard is called the soul of the piano. It's one of the most important parts of the sound body. Steinway & Sons therefore attach great importance to the selection of the wood. Strips of the finest Sitka spruce are checked precisely for color grain and growth rings and then assembled. Only approximately 20% of the wood ordered achieves this high standard. In principle, the Steinway soundboard works as a membrane. It tapers in thickness from the center to the edges to achieve maximum flexibility, more power, and more tone sustain. Together with the glued ribs and bridge, this design feature creates a precisely shaped soundboard crown that ensures durability and richness of sound. Building the soundboard is one of the few secrets Steinway & Sons have kept until today. At up to 180 kilograms in weight, the bell-shaped cast iron plate is the one part of the Steinway piano that is not distinguished by its resonance. Due to the weight and high carbon content, the cast iron takes the tension from the strings. After the plate is processed with the drill and milling machine, the rough material is sanded by hand. And then bronzed. After that, it receives the famous Steinway & Sons lettering, lovingly painted by hand.
Together with the raw iron plate, the soundboard is fitted into the prepared case. After this point, these parts cannot be separated, as it's now all about complete precision and individuality. The string line is simulated with a cord, and later the height of the bridge set. The treble strings are made from steel, and the bass strings have a round steel wire core wound with copper. As soon as the soundboard and the iron plate are mounted, the treble and bass strings are fitted. The fitting of the strings is done crosswise, which allows the bass strings to be longer without altering the case. Longer strings improve the quality of the sound and offer more volume. Approximately 7,500 individual components of the action assembly are worked on to ensure that the 88 keys, hammers, supports and strings work together optimally to give the pianist the desired touch. This requires precise weighting of the keys, as each one must have a strictly controlled down and up weight. Here in this department, the employees also regulate the hammerheads and install the dampers to ensure a lasting and consistent tone quality. Their experience and precision work can be found in every detail, making this one of the most time-consuming stages in the piano building process. Most pianos leave the Hamburg Steinway factory with an elegant, ebonized, highly polished finish. The polyester lacquer is applied in multiple stages to achieve a thickness of 1 millimeter. After 3 weeks of drying, the surface is polished down to approximately 0.5 millimeter for as long as necessary to achieve an undistorted mirror effect and the characteristic gloss. With the voicing, the instrument gets its own sound character, which cannot be measured, unlike the tuning. 4 voices work on this very important step to ensure no weaknesses occur. The voicing is carried out using a voicing needle, which enables the experts to increase the elasticity of the hammerhead felt, which in turn alters the sound of the instrument. The goal is to produce an equal tone quality and character, and of course, the unique Steinway sound. In the final stage, head voicer Wiebke Wunstorf inspects each piano. Only with her approval and after she's signed the key block can the piano leave the factory and be enjoyed by its future owner. Steinway & Sons pianos are usually distributed by authorized dealers. Whenever possible, they like to visit Hamburg to choose their instruments personally. Well-known pianists and representatives of institutions, conservatories and concert halls also prefer to test the pianos in the Steinway factory selection room to make the right decision. In addition to the sound, the touch is also very important for the high demands of a musician. Because no 2 Steinways are alike, and each piano has its individual character, tone, and touch, the selection process should not be underestimated. After all, the sound should give joy to its owner for many years to come.
Selamat malam dan selamat datang di gala konser Irafati M. Sudiarso untuk seni dan negeri. Konser ini menjadi salah satu bagian dari rangkaian acara untuk mengenang perjalanan, musik, serta perjuangan Ibu Irafati M. Sudiarso. Konser ini juga menjadi sebuah perayaan akan segala hal yang Ibu Irafati sudah berikan kepada dunia musik di Indonesia dan menjadi sosok inspiratif bagi murid-muridnya serta para musisi yang mengenal Ibu Irafati. Kami ingin berterima kasih untuk dukungan para sponsor, yaitu Milk Life, Sekolah Musik Yayasan Pendidikan Musik, Sudarpo Foundation, House of Piano, dan Steinway & Sons Indonesia yang sudah membantu atas keberlangsungan rangkaian acara ini. Sekarang, saya ingin menyambut Ibu Anandita Sudiarso Moningka selaku putri Ibu Irafati M. Sudiarso untuk memberikan kata sambutan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, yang kami hormati dan kami kasihi. Perkenankanlah atas nama keluarga Sudiarso, dengan rasa syukur kami yang mendalam, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran Bapak, Ibu semua pada gala konser Irafati untuk seni dan negeri malam hari ini. Terima kasih kami haturkan kepada Steinway & Sons, PT Citra Intirama, dan House of Piano, yaitu Bapak Leo Saleh beserta Ibu, yang telah memprakarsai dan menyelenggarakan acara yang luar biasa ini. Terima kasih dari lubuk hati kami. Kami haturkan kepada Sudarpo Foundation, Ibu Shanti Lasminingsih Puspo Sucipto, dan keluarga besar Sudarpo Sastro Satomo, dan juga kepada Ibu Giok Hartono untuk semua dukungan yang diberikan di momen yang spesial ini. Kepada seluruh keluarga Sekolah Musik YPM dan Yayasan Sekolah Musik YPM, terima kasih kami yang tak terhingga atas kasih sayang dan dukungannya yang selalu diberikan untuk juga acara malam ini. Kami sungguh terharu dan bahagia bahwa acara ini dapat berlangsung melengkapi acara peluncuran buku biografi beberapa hari yang lalu dan pameran Irafati untuk seni dan negeri yang berlangsung sampai dengan tanggal 20 November nanti. Gala konser malam ini adalah merupakan perwujudan rasa kagum dan cinta dari murid dan sahabat almarhumah ibu kami yang dimanifestasikan dalam karya lagu yang dibuat khusus untuk beliau. Bila buku biografi merupakan rekam jejak Irafati secara tertulis, gala konser ini adalah tentang kehidupan beliau yang dirangkai dalam nada-nada indah yang akan kita dengarkan bersama. Pada acara peluncuran buku yang lalu, telah diperdengarkan karya murid beliau, yaitu Marissa Sharon Hartanto, yang dibuat khusus untuk acara tersebut dan didedikasikan kepada Ibu Irafati dan Aisyah Pletcher. Juga pada acara tersebut
aransemen lagu Terima Kasih dan Himne Guru yang dibuat oleh Aisyah untuk ibu tercinta telah dimainkan bersama Ibu Shanti Lasminingsih Puspo Sucipto. Khusus malam ini akan diperdengarkan karya-karya musik dari Guru Irafati yang didedikasikan kepada beliau, yaitu Leon Ortel, lalu dari para sahabat beliau yaitu Bapak Jaya Suprana dan para murid yaitu almarhum Yasid Jamin, Levi Gunardi, Luciana Lukman, dan Yohanes Nugroho. Karya Yohanes Nugroho dibuat khusus untuk acara malam ini, dan juga akan dimainkan karya-karya almarhum Amir Pasaribu yang telah diaransemen oleh Irafati sendiri. Terima kasih yang tertinggal akhirnya kepada semua murid Irafati dan sekolah YPM yang telah terlibat dalam melimpahkan cinta dan kasih sayangnya di acara gala konser ini. Mereka semua adalah musisi yang telah menjadi sahabat seperjuangan Irafati dalam melanjutkan visi dan misi beliau untuk mendidik anak bangsa menjadi generasi penerus masa depan Indonesia. Semoga konser ini boleh menjadi oasis sejenak dalam kenangan dan perayaan kehidupan Irafati ibu kami, sang pahlawan seni dan negeri yang kita cintai bersama. Terima kasih.
Jadi karya yang akan saya mainkan adalah Beethoven Sonata nomor 31 in A flat major, opus 110, movement satunya saja. Dan sonata ini saya pilih untuk mengenang Ibu Ira Fatih karena dua hal. Yang pertama adalah sonata opus 110 ini ditulis oleh Beethoven dengan prinsip yang sederhana sekali. Ya, movement satunya sangat mengingatkan saya akan tante yang selalu mengajarkan how to live yang betul-betul sederhana gitu, yang jujur dan sederhana. Dan yang kedua, alasan saya pilih ini adalah Beethoven menulis di depan, di beginning movement 1, con amabilita, di mana kata ini kata yang tidak dipakai dalam sonata yang lainnya, cuma dalam sonata opus 110 ini, yang artinya adalah with lovingly, graceful, dan sebagainya. Dan itulah juga yang mengingatkan saya akan Tante Ira, yang selalu mencintai muridnya satu-satu, penuh dengan perhatian yang luar biasa, tidak akan ada satupun yang terlewatkan. Perhatian yang luar biasa, baik sebagai seorang guru maupun sebagai seorang ibu. Terima kasih.
Cinta tulusnya bercerita dalam nada duka dan suka. Sri Kandi bagi Pertiwi, menebar harum, menyiram wangi di tiap sukma anak negeri seperti kami. Demikianlah puisi yang ditulis oleh sang komposer Yohanes Sebastian Nugroho di awal lagu Luhur ini, yang dipersembahkan dalam rangka ulang tahun ke-80 Tante Ira yang terkasih pada tanggal 28 September 2017. Anyaman alur melodi antara tangan kanan dan tangan kiri seolah-olah menggambarkan interaksi yang sangat dinamis antara Tante Ira dan murid-muridnya. Dan menjelang akhir lagu, di mana melodi kian naik dan semakin melembut, ingin menggambarkan betapa luhur dan mulianya pengabdian Tante Ira untuk negeri ini dengan segala kerendahan hatinya. Tentang komposisi saya berjudul Luhur, hal berikut inilah yang menggerakkan pena saya menuliskan rangkaian nada dan harmoni. Secanggih apapun kemampuan dan pengetahuan seorang insan, yang terindah adalah natur kedalaman jiwanya. Secara khusus adalah jiwa yang ibarat anak kecil, teramat polos, meskipun penuh keingintahuan akan dunianya dan kehidupan ini. Bagi jiwa seorang anak kecil, setiap detail kehidupan bisa menjadi sebuah keajaiban. Dan itulah jiwa seorang Ibu Irafati yang saya kenal puluhan tahun silam, bahkan tetap tak berubah hingga karya ini tercipta menjelang peringatan hari ulang tahun beliau yang ke-80 pada 2017 belum lama ini. Dan komposisi ini berusaha mengisahkan bagaimana tujuan hidup Ibu Irafati hanya satu, yaitu membukakan mata hati murid-muridnya akan keajaiban-keajaiban kehidupan yang diungkapkan melalui musik-musik agung Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Brahms, Liszt, Schumann, dan sederetan komposer besar dunia lainnya, termasuk komposer tanah air sendiri. Inilah keluhuran jiwa seorang Ibu Irafati. Hidupnya didedikasikan penuh untuk transformasi musikal murid-murid beliau. Citra, bertutur tentang kesan yang saya dapatkan dari figur seorang Ibu Irafati. Keanggunan menjadi kekuatan utama komposisi ini yang diwakilkan oleh tangan kiri iringan yang berupa obbligato, terus hadir dengan tenang. Mengalir ibarat aliran sungai inspirasi yang menjadi penyejuk, penyegar ilalang di sepanjang aliran inspirasi ini. Kami, murid-murid beliau, adalah ilalang tersebut yang tumbuh menghijau berkat aliran inspirasi beliau. Tangan kanan pada lagu ini mewakili bermacam kisah dalam musik yang Ibu Irafati dengan penuh semangat telah wariskan pada kami, murid-murid beliau, di setiap pertemuan belajar mengajar mingguan. Sungguh, citra beliau tertanam dalam-dalam di sanubari kami, murid-murid Ibu Irafati.
my name is Luciana Lukman. Some of you would know my name as Aan because I attended SMAPM many years ago, and I've been friends with Aisha since we were 2 years old. And I was one of the students of Ibu Ira, and I'm here to present and talk about a little bit about my piece, Putih, which I dedicated for Ibu Ira in 1996. Why putih and why white? Because it's in fact, even though it is thought about as a color that has no hue of itself, or the term that they use is achromatic. And it also lends me to play on word there, make the piece quite chromatic and romantic. It is a color that in fact contains all of the other colors. It contains the spectrum of light. So just like how the sunshine looks like it's just white light, it in fact is reflecting all the colors that exist. So for me, Ibu Ira was a very, very clear light that brought many clarity, a fresh start, and she symbolizes open-mindedness, and she provided me a lot of hope and courage to be myself, and her encouragements was totally invaluable for me as a young student of hers. So thank you so much for everything that you've done, Ibu Ira. I hope you like the piece, and I hope all of you also enjoy the performance of Putih. Thank you so much.
Dua cuplikan kenangan ini tertulis pada malam peringatan 40 hari wafatnya Ibu Ira Fati. Dan saya dedikasikan kedua cuplikan kenangan ini kepada sang putri beliau, Ibu Aisyah Fletcher Sudiarso. Dalam kedua cuplikan ini saya mengenang seorang artis, seorang pendidik, seorang patriot musik yang legendaris. Yang siang malam hingga pagi dini hari tak lelah berkarya melalui musik demi generasi muda yang menjadi harapan bagi sebuah bangsa yang besar, bangsa Indonesia kita tercinta. Meskipun Ibu Ira Fati telah pergi meninggalkan kita, namun semerbak wangi harumnya, jasa-jasa beliau pada kami murid-muridnya akan abadi. Dan terus menyebar mewangi ke penjuru Ibu Pertiwi,
manakala kami meneruskan tongkat estafet, segudang ilmu yang beliau ajarkan dan titipkan pada kami, yang akan kami ajarkan dan titipkan pula pada murid-murid kami. Inilah isi dari cuplikan pertama, semerbak sukma wangi. Cuplikan kedua adalah sebuah tarian meriah semesta raya, gegap gempita dalam warna-warni penuh cahaya kejayaan. Semesta rona menari. Penulisan polifoni menjadi pilihan yang paling tepat untuk menggambarkan tarian dan warna-warni yang hadir dari berbagai penjuru semesta untuk menyambut kembalinya sang legenda, keharibaan sang khalidnya. Sukacita besar yang merangkul duka kami di tengah kehilangan Ibu Irafati.
sudah mencapai 98 tahun. Thank you.
Nama saya Levi Gunardi. Saya ingin mencoba untuk memberikan kesan mengenai pengajaran Ibu Ira Fatih M. Sudiarso pada saya. Pada waktu itu saya sempat belajar dengan Ibu Ira tahun 92 sampai dengan 95 kurang lebih. Dan ada beberapa hal yang saya ingat. Nomor satu adalah Ibu Ira bisa membalikkan trauma saya kepada piano dan menjadi mencintai piano. Kemudian Ibu Ira juga tidak kenal waktu ketika mengajar saya sampai dengan 3 jam kadang per minggunya untuk membuat saya semakin mencintai piano. Dan kemudian Ibu Ira juga menghantarkan saya sampai saya bisa kuliah dan sampai saya juga kembali bekerja ke pulang dari Amerika di YPM juga menjadi guru dalam bekerja. Nah, itulah dia kesan saya terhadap Ibu Ira yang sangat mendalam. Dan tentunya juga saya bisa seperti sekarang tentunya karena Ibu Ira Fatih M. Sudiarso.
Sebagai pembuka sesi kedua konser ini, mari kita sambut penampilan trio oleh Binu Sukaman, Marini Widyastari, dan Adelaide Simbolon. Thank you.
Dua tahun mungkin bukan rentang waktu yang panjang bagi sebagian besar orang. Namun, untuk seorang remaja berusia belasan tahun, banyak hal yang dapat terjadi pada rentang waktu tersebut yang sangat berpengaruh di kehidupannya di masa mendatang. Itulah yang saya rasakan ketika saya berguru dengan Tante Irafati M. Sudiarso di dua tahun terakhir masa pendidikan saya di Sekolah Musik YPM. Tidak saja saya menimba ilmu dari beliau, namun banyak pengalaman yang saya lalui yang masih berkesan hingga saat ini. Salah satunya adalah ketika saya dipercayakan untuk mengikuti Jakarta Piano Competition pada tahun 2001. Salah satu karya yang harus saya kuasai saat itu adalah Sri Kandi yang digubah oleh komposer Bapak Yasid Jamin. Karya ini ditulis pada tahun 1969 dan didedikasikan untuk Tante Irafati. Saya pun berkesempatan untuk menggali karya ini lebih dalam bersama sang komposer sendiri. Sri Kandi berkisah tentang sosok seorang wanita yang memiliki kepribadian kuat, tegas, dan berwibawa. Namun di sisi lain memiliki sifat penyayang, keibuan, dan lemah lembut. Hal tersebut sangat tercermin pada sosok seorang Tante Irafati yang saya kenal. Di akhir masa belajar saya di Sekolah Musik YPM, ada diskusi menarik antara Tante Irafati dan saya. Tante Irafati ingin sekali saya melanjutkan studi musik saya di Rusia. Namun, setelah melalui berbagai pertimbangan, saya memutuskan untuk melanjutkan studi musik saya di negeri Belanda. Rupanya, harapan dan doa Tante Irafati juga terwujud ketika saya mendapatkan seorang guru Rusia yang membimbing saya di Konservatorium Van Amsterdam selama lebih dari 6 tahun. Di Amsterdam pun, saya berkesempatan untuk berjumpa dengan beberapa rekan sejawat Tante Ira semasa Tante Ira tinggal di negeri Belanda. Salah satunya adalah Ton Harpsijker, yang juga merupakan dosen saya di bidang Dutch Contemporary Music. Melalui beliau, saya mengenal berbagai komposisi dari komponis Belanda. Salah satunya adalah komposisi dari Leon Ortel, yang juga merupakan guru dari Tante Irafati ketika Tante Irafati tinggal di negeri Belanda. Karya ini ditulis Leon Ortel untuk sang murid, Tante Irafati. Karya itu akan saya mainkan juga pada malam hari ini.
Seperti rumah bagi para pianis, Steinway & Sons memberikan kenyamanan sekaligus keistimewaan untuk menjadi bintang utama. Piano Steinway memberikan kesempatan kepada pianis untuk berkarya lebih jauh dari batas kemampuan, untuk mewujudkan apapun yang diinginkan dan diimpikan. Bunyi yang berkualitas tinggi dan unik mampu memenuhi kebutuhan individual setiap pianis. Karakter suara yang dihasilkan berupa nada yang kaya dan seimbang, berwarna, tanpa teningan, serta mampu mengungkapkan karakter spesifik tiap pemainnya, intim dan eksklusif. Piano Steinway memiliki jangkauan bunyi yang sangat luas, menerjemahkan semua emosi, kemungkinan tak terbatas dalam berekspresi. Potensi tak terbatas untuk menghasilkan bunyi yang menggelegar, sampai dentingan lembut yang menghanyutkan. Andalan untuk mencapai ambisi artistik tertinggi. Kesempurnaan sentuhan touch piano Steinway yang sensitif dan responsif mengikuti keinginan pianis sampai pada keterampilan musikal tertinggi. Kemampuannya untuk menangkap dan mengungkap imajinasi mengizinkan pianis menyampaikan cerita dengan jujur, bebas, dan percaya diri, seperti tidak ada penghalang antara jemari dan musik. Piano Steinway membuat setiap penampilan terbarukan, menjadi belahan jiwa pianis untuk mengeluarkan permainan terbaiknya, sempurna baik untuk penampilan langsung
maupun rekaman. Bukan sekedar alat musik, melainkan sahabat yang mampu membuat kita melupakan alat musiknya dan tenggelam dalam musik itu sendiri. Bunyi yang dihasilkan seakan meminjam telinga pendengarnya untuk menyentuh ke dalam jiwa. Warisan musik yang memadukan keahlian dan keterampilan dengan keindahan dan keanggunan menjadikan piano Steinway sebagai instrumen terbaik yang pernah diciptakan. Tidak ada piano lain yang dapat menandingi sejarah rekam jejak yang dicapai Steinway & Sons dalam setiap langkahnya untuk mewujudkan kesempurnaan nama yang melebihi segala ekspektasi. Heinrich Engelhard Steinway menyelesaikan piano pertamanya di dapur rumahnya di Siegen, Jerman pada tahun 1836. Kecintaannya pada piano seiring dengan mimpinya untuk menciptakan piano terbaik di dunia membuahkan hasil pada keterampilan dan keahlian yang mendasari berdirinya perusahaan Steinway & Sons di New York pada tahun 1853. Setelah mendapatkan hak paten pada tahun 1857 dan pabrik baru didirikan pada tahun 1860, Steinway & Sons membangun Steinway Hall pertama yang dibuka pada tahun 1866. Akhirnya, pada tahun 1880 dan 1935 didirikanlah pabrik Steinway di Jerman. Tidak hanya menitik beratkan pada produksi piano sebagai alat musik, Steinway juga memiliki program The Steinway Artist. Pianis perdana dalam program ini adalah Anton Rubinstein yang menyelesaikan tur di Amerika Serikat pada tahun 1872. Dan semenjak itu, jumlah Steinway Artist meningkat sampai lebih dari 2.000 orang. Pada tahun 2020, telah diluncurkan program Steinway Teacher and Educational Partner yang mendukung terciptanya kerjasama resmi antara pengajar dan murid dalam lingkungan Steinway. Seiring perkembangan zaman, Steinway pun terus melakukan inovasi dalam membuat piano, namun tetap mengandung DNA Steinway dalam setiap desainnya. Pada tahun 1992, piano Boston hadir untuk memungkinkan lebih banyak orang menikmati kualitas Steinway dengan harga yang lebih bersahabat. Piano Steinway menggabungkan spesifikasi desain mutakhirnya dengan standar teknik berkualitas, melahirkan piano Essex pada tahun 2001. Piano Essex menawarkan gaya dan kualitas bagi para pendatang baru di dunia piano. Pada tahun 2015, Steinway menghadirkan Spirio, player piano berresolusi tinggi. Dengan teknologi superior, Spirio mampu menghadirkan permainan ulang dari katalog musik yang dimainkan oleh pianis profesional dari berbagai genre, klasik sampai jazz, standar maupun kontemporer. Detail emosi, kekayaan dinamika, dan kemampuannya menangkap penjiwaan membuat kita menjadi sangat dekat dengan pianis yang memainkannya. Semakin banyak pula resital dan konser digelar dengan memakai piano Steinway, dan semakin banyak orang mengenal dan mengagumi piano Steinway. Tidak hanya dimainkan oleh pianis profesional di atas panggung, piano Steinway juga banyak dimiliki oleh keluarga yang menyukainya sehingga bisa dimainkan di rumah. Variasi desain piano Steinway pun semakin beragam, termasuk edisi-edisi terbatas, mengikuti perkembangan zaman namun tetap sejalan dengan visi, semangat, dan kualitas yang sama sejak 170 tahun yang lalu. Piano Steinway dibuat dari kayu Sitka spruce pilihan tangan berkualitas tinggi, yang dikeringkan dengan metode khusus berasal dari bentuk kayu utuh tanpa sambungan. Badan piano dibentuk dengan kayu eksklusif Steinway dan rangka pianonya menggunakan sandcast iron frame
Hal ini membuat transmisi suara yang optimal dan stabil pada piano Steinway. Lengkungan bingkai sisi dalam dan luar piano merupakan satu kesatuan dan terdiri dari 19 lapis kayu keras dengan alur serat lurus, membuat konstruksi bingkai sangat kuat dan tahan lama. Badan piano Steinway dibangun untuk mendukung dan mentransmisikan getaran bunyi. Kayu pada bagian bawah soundboard piano berfungsi untuk mengurangi tekanan yang ditimbulkan dari tegangan senar. Bagian-bagian tersebut dibentuk sedemikian rupa pada ujung-ujungnya agar cocok dengan soundboard piano dan dimasukkan ke bagian dalam bingkai. Bridge pada piano Steinway direkatkan tepat di atas permukaan soundboard piano dan dihubungkan ke kayu piano oleh pasak kayu. Proses ini dilakukan saat pembentukan yang menciptakan bentuk mahkota dari setiap soundboard piano Steinway, bahkan sebelum direkatkan ke dalam bingkai. Bentuk runcing dan mahkota soundboard ini merupakan faktor utama yang membuat piano Steinway memiliki jangkauan dinamika tak terbatas. Soundboard menjadi sangat sensitif dan responsif, bahkan terhadap sentuhan yang sangat lembut. Piano Steinway menggunakan semua bagian kayu keras padat tanpa campuran kayu dengan plastik. Setiap tuts terbuat dari kayu spruce berkualitas. Penemuan rangka besi memungkinkan pengembangan-pengembangan baru dalam pembuatan senar silang grand piano. Plakat besi yang terdapat di atas papan suara yang menumpang pada patok-patok kayu menahan tegangan tinggi dari senar. Rangka ini tidak boleh bergetar atau meneruskan bunyi. Rangka besi ini mempunyai karakteristik kuat, berat, dan mengandung unsur karbon yang tinggi, sehingga dengan sendirinya membatasi getaran-getaran hingga tingkat minimum. Prinsip duplex adalah memungkinkan bagian senar niru bunyi untuk bergetar sesuai harmoni dengan panjang gelombang senar bunyi yang terpukul oleh palu pemukul. Skala Steinway secara presisi menentukan hubungan antara bagian senar bunyi dan niru bunyi, menambahkan harmoni pada bagian nada tinggi. Akan didapatkan kekayaan tonalitas yang luar biasa, sustain yang lebih baik, serta bunyi yang lebih jelas dan detail. Untuk membuat satu unit piano Steinway, dibutuhkan kepiawaian dalam setiap langkahnya. Dikerjakan secara manual untuk mencapai kesempurnaan dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Semua kerja keras ini ditempuh demi menciptakan piano yang terbaik yang pernah ada, tidak peduli berapapun harganya. Nama saya Aisyah Sudiarso Fletcher. Saya adalah pendidik musik khususnya di bidang piano. Saya telah mengajar kurang lebih 40 tahunan dan saya mengajar di Sekolah Musik Yayasan Pendidikan Musik Jakarta. Saya mulai belajar piano di usia 2,5 tahun. Sebetulnya itu kebetulan karena saya pada saat itu sering sekali dititipkan ke rumah nenek saya. Jadi akhirnya nenek saya mengambil inisiatif untuk mengajarkan piano kepada saya. Kemudian di usia 4 tahun, saya masuk ke Sekolah Musik Yayasan Pendidikan Musik. Sampai kemudian lulus sekitar 11 tahun kemudian. Dan saya melanjutkan pendidikan musik saya ke Manhattan School of Music dan mendapatkan Bachelor of Music dan Master of Music dari sana. Saya selalu tertarik kepada musik dari kecil karena memang lingkungan keluarga saya penuh dengan musik. Dan setiap hari pasti ada bunyi piano yang berkumandang di rumah karena ibu saya juga pendidik musik. Saya mulai mengenal piano Steinway sebetulnya sejak saya lahir. Karena saya lahir itu piano Steinway sudah ada di rumah saya, itu milik dari ibu saya. Jadi dari saya kecil, saya selalu dinaungi oleh bunyi, sound, tone dari piano Steinway yang memang luar biasa. Kemudian saya masuk Sekolah Musik Yayasan Pendidikan Musik. Di situ pun kalau saat ujian saya memakai piano Steinway. Kemudian saya melanjutkan lagi ke pendidikan selanjutnya di Manhattan School of Music.
Semua piano yang ada di situ adalah Steinway & Sons. Piano Steinway kalau bagi saya mempunyai keunikan tersendiri, karena apa yang saya rasakan di dalam hati selalu mendapat sambutan dari Steinway. Seakan-akan seolah-olah Steinway itu merupakan perpanjangan jiwa saya. Apapun, kapanpun, dalam kapasitas spontan, Steinway itu selalu bisa mengakomodasikan ekspresi yang ada di jiwa. Tone-nya sangat jernih, tapi hangat. Tone-nya sangat-sangat fleksibel dan luas, sehingga kita tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mencapai apa yang kita mau. Dan sangat, apa ya, kalau istilahnya, it melts in your finger. Jadi itu meleleh di jari-jari. Saya contohkan sedikit saja, cuplikan dari sebuah prelude dari Bach, bagaimana jernihnya tone dari Steinway, bagaimana luwesnya touch dari Steinway ini. Sebuah doa, sebuah impian dan harapan langsung terjawab oleh Steinway. Saya mempunyai cerita yang sangat khusus tentang keterikatan batin saya ke piano Steinway. Kebetulan piano ini juga sangat spesial. Piano ini adalah pianonya ibu saya, Ibu Ira Fatih M. Sudiarso. Yang saya ceritakan tadi bahwa dari saya kecil, saya lahir itu sudah ada. Jadi dari kecil saya tidur dengan belayan musik melalui Steinway tersebut. Dan saya bangun pun dengan belayan suara dari Steinway. Nah, kebayang bahwa usia dari piano Steinway ini tentunya bukan hanya belasan tahun, tapi puluhan tahun. Dan setelah ibu berpulang, kami baru tahu bahwa piano ini ternyata berusia 98 tahun. Dua hari yang lalu, saya memainkan piano Steinway itu kembali. Piano yang berusia 98 tahun. Jujur, itu luar biasa. Karena bunyi yang ada di dalam memori saya dari saya kecil hadir kembali. Kehangatan suaranya, resonansi yang sangat bulat, ya, dengan intimacy dan richness of the sound, mohon maaf dengan bahasa Inggris, itu langsung masuk ke dalam relung hati. Tidak ada piano lain yang membuat hati saya, jiwa saya, bahkan seluruh badan saya itu bergetar seperti piano itu. Piano yang berusia 98 tahun itu. Ternyata memang Steinway itu mempunyai cara, mempunyai keajaiban untuk masuk ya, ke dalam kulit kita, sehingga memang suara itu tidak lepas dari memori, kuping, dan hati. Saat saya melihat Steinway, dimanapun saya berada, apakah itu di toko, ya, apakah di studio, sekolah musik, atau concert hall, saya selalu langsung merasa lega. Karena saya ada keluarga di sini. Saya ada yang saya kenal, yang saya tahu, saya dapat bergantung sepenuhnya. Yang saya tahu, bahwa saya akan dijaga. Selamat ulang tahun ke-170 Steinway & Sons. Semoga sukses selalu. Semangat terus berkarya dalam integritas yang tinggi. Menjadi bagian keluarga dari Steinway & Sons adalah menjadi bagian dari legenda, sebuah kebanggaan yang abadi.
Saat ini, kami mengundang Bapak Leo Saleh, selaku Direktur Utama Steinway Indonesia House of Piano, untuk menyerahkan apresiasi dari Steinway & Sons Global kepada almarhum Irafati M. Sudiarso yang diwakili putrinya, Ibu Aisyah Sudiarso Pletcher. Sekarang, sebagai penampilan penutup dari gala konser ini, mari kita sambut para penampil piano Eight Hands.
Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi seluruh penampil hari ini yang telah memberikan persembahan musik istimewa di gala konser Irafati M. Sudiarso untuk seni dan negeri. Saya mengundang seluruh penampil untuk bersama-sama kembali ke panggung. Terima kasih untuk seluruh pemusik, panitia, dan pendukung rangkaian acara ini, yaitu Milk Life, Sekolah Musik Yayasan Pendidikan Musik, Sudarpo Foundation, House of Piano, dan Steinway & Sons Indonesia. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di gala konser malam hari ini. Pameran Irafati M. Sudiarso untuk seni dan negeri masih berlangsung di Steinway Gallery Central Park, Jakarta, sampai tanggal 20 November. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mampir dan melihat pameran tersebut. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.